Hai guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mira Official. Kali ini saya akan memasak lagi. Ini bahan-bahannya saya sudah sediakan. Ada terong, saya mau tumis. Dan juga telur yang sudah saya rebus. Mau bikin sambal lado telur. Ini ada salad, saya akan bikin salad Turki. Di sini bahan-bahannya untuk tumis dan sambal lado saya pakai cabai besar saja karena suami kurang suka makan pedas. Dan di sini saya sediakan juga tomat cherry supaya ada asam-asamnya gitu. Ini ada bawang besar ya, saya pakainya bawang bombay, tidak ada bawang kecil ya. Dan ini ada bawang putih, yaitu bawang baik. Oke, langsung saja kita memasak. Tada, sudah siap guys. Ini adalah tumis terong. Saya kasih daun bawang ya biar agak menarik gitu dan juga wangi. Di sini juga telur balado sudah siap. Jadi salah terong mulu nih. Di sini ada salad, saya sudah potong-potong. Ini sengaja saya potong besar-besar supaya tidak terlalu bercair gitu ya, cepat layu gitu maksudnya. Oke, langsung kita makan. Hai, assalamualaikum. Nah, gitu dong. Neng? Mau makan? Saya mau makan. Saya. Saya mau makan gitu. Saya mau makan. Ini saya, ini bu acılı mı? Yok, o acılı. Yok. Nasıl yok? Biraz yani cobi. Dia tanya ini pedas enggak, ini apalah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya baru nongol guys, kita mau makan. Ini terongnya tadi saya goreng dulu ya supaya tidak getir gitu. Nah, ini balado. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Azan. Oh, ini udah azan maghrib guys. Coba dia mau makan enggak? Baru kali ini ya dia makan terong tumis guys. Biasanya kan saya enggak bikin tumis terong. Nasel oh patlejan bibak sana. Patlejan. Mau lihat dia ekspresinya gimana gitu. Güzel. Güzel, güzel. Gercek, Den. Evet. Katanya enak, katanya. Acı mı bu? Yok.
Aku tanya pedas kah? Enggak, katanya. Sekarang saya mau coba terongnya. Terongnya enak gak sih? Coba, bismillah. Kalau makan sama balado telur, itu rasanya pas, tapi kalau tumis terongnya aja itu kurang pedas ya, karena nggak ada cabenya, jadi kurang mantap gitu. Tapi enak. Balado ya sana. Jadi. Ternyata dia lebih suka ke terong tumisnya, guys. Soalnya terong tumis udah berkali-kali dia ngambil, dia ambil baladonya cuma sekali aja. Aku bilang suruh ambil lagi, baru dia mau ambil. Terpaksa kali. Jusnya ya, cukup juga tuh. Katanya salata ini bisanya enak karena ada zaitun minyaknya, katanya. Minyak zaitun. Jember. Enak. Enak. Enak manis. Manis. Hanggi manis. Bumbu bu. Full. Manis. Oh, salatannya katanya manis karena ada minyak zaitunnya. Saatnya nanti tanya berapa kasih nilai hari ini. Jadi, Kacpuan bu menu. Kacpuan bu menu. Menu bekspuan. Lima. Kasih nilai 5, guys. Menu ini katanya dinilai 5. Dia memang sangat sulit menilai makanan, guys. Paling banyak yaitu 5 gitu.